Saudara, disebabkan tugas dan tanggungjawab, ada yang terpaksa berjauhan dengan keluarga tercinta di pagi Syawal yang mulia, termasuk anggota tentera yang bertugas menjaga kawasan Malaysia Thailand. Meskipun tidak dapat bersama keluarga, kesedihan perwira negara sedikit terubat apabila menerima kunjungan Panglima Tentera Darat PTD Jeneral Tan Sri Raja Mohammad Afendi Raja Mohammad Nur pada malam Hari Raya Aidilfitri dan 1 Syawal di Kem Banding, Perak. Ketika laporannya bersama wartawan Harunisa Zakaria. Bersama Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Raja Mohammad Effendi melawat kawasan operasi, terutamanya memberi moral kepada anggota yang bertugas sempena Aidilfitri. Kami diterbangkan dari pangkalan udara Butterworth ke Forward Operational Base FOB Temenggor di Obscotter Eco Foxtrot. Penerbangan yang agak panjang, namun di situ pasukan keselamatan bergadai nyawa demi tanah air tercinta walau di hari kemenangan umat Islam setelah sebulan berpuasa. Saya tengok moral mereka pun bagus, alhamdulillah. Ini yang kita kendaki. Saya hendak warga tentera darat mempunyai semangat sebegini. Kerana ini satu pengorbanan yang mungkin kalau kita lihat sekilas tu kecil, tapi sebenarnya amat besar. Tinggalkan keluarga, tinggalkan anak isteri, tinggalkan rakan-rakan. Selain membakar semangat anggotanya, pemimpin tertinggi tentera darat ini turut menyampaikan bungkusan Aidilfitri kepada anak buahnya yang menggalas tugas sekaligus membolehkan keluarga dan seluruh rakyat Malaysia menyambut Aidilfitri dalam keadaan aman dan damai. Kini saya berada di Kem Sri Banding bersama pegawai dan anggota yang nampaknya sibuk melakukan persiapan menjelang Aidilfitri yang bakal disambut umat Islam pada esok hari. Menjelang hari raya, berakhirnya puasa, bergema takbir senja, menyambut Syawal tiba. Biarpun kedengaran takbir Aidilfitri, langkah perjuangan angkatan tentera tidak pernah perlahan, apatah lagi terhenti. Mereka perwira negara, gagah dan setia, namun mereka juga bapa kepada anak-anak. Anak-anak yang mahu berhari raya bersama bapa mereka seperti rakan dan keluarga yang lain. Jadi untuk anak yang anak perempuan saya yang sulung, dia cakap kalau cuti boleh kerja, tapi kalau kerja tak boleh cuti. Itulah akhirnya kan. Jadi, hati ini makin sayu. Untuk isteri saya yang amat memahami perasaan saya dan pekerjaan saya, ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Mentua saya dan Mak Mentua saya yang setiap kali mengharapkan pemulangan saya. Boleh dikatakan sepanjang perkhidmatan saya, kalau balik raya pun sebelum-sebelum ni, mungkin raya kedua lah ataupun raya ketiga, selamat raya juga pada keluarga saya. Setiap kali raya, pada raya kedua ataupun raya ketiga, akan buat kumpul keluarga, hari keluarga, cuma saya yang tak pernah ada. Saya bangga dapat jaga negara, terutamanya pada hari perayaan macam ni. Sebab saya rasa tak ada lagi orang nak jaga negara kita, kecuali kita. Jadi, itu yang pesanan sebelum saya tinggalkan keluarga saya pun, itulah. Hari ini Kem Sri Banding berubah wajah pada 1 Syawal. Walaupun anggota DCD sedang melakukan tugas dan masih beroperasi, namun kemeriahan Aidilfitri tetap dirasai. Saya Lance Corporal Muhammad Imran bin Abdul Rani daripada Kedah. Saya Lance Corporal Mazli bin Sidan dari Sabah. Saya Sarjan Osman bin Anis dari negeri Sarawak. Saya Lieutenant Arifuddin bin Muhammad Yusof dari Perlis. Saya Tak Saja Anwar bin Ozali daripada Terengganu. Saya Lance Corporal Muhammad Sofi bin Yusof dari Kelantan. Saya Muhammad Ranger Muhammad Atazul Hafiz dari Pahang. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Setelah takbir bergema di pekarangan Kem Banding, PTD beramah mesra bersama anggota bila menyampaikan ucapan dan memberi bungkusan Aidilfitri serta meneruskan kunjungan melawat anggota di kawasan operasi. Saya rasa kehadiran kami menyuntik semangat kepada mereka
mengingatkan mereka bahawa mereka tidak dilupakan di hari yang mulia ini. Mereka tetap dapat menyambut hari raya ini walaupun jauh dari keluarga masing-masing, tetapi dapat juga menikmati keindahan suasana itu. Saya dapat melihat semangat anggota yang bertugas amat tinggi walaupun mereka sedar terpaksa berjauhan dengan keluarga. Tapi bagi saya tengok aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan, terutama sekali dalam menjamin keselamatan sempadan Malaysia ini, jadi ini membuatkan mereka tertumpu kepada tugas. Ya, saya berdoa semoga mereka dapat memberi tumpuan dan juga fokus kepada tugas yang terutama sekali, dan selamat menjalankan tugas dan berhari raya walaupun jauh bersama keluarga daripada keluarga, tapi saya percaya di dalam hati dan ingatan mereka pada keluarga. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf saya batin daripada saya dan keluarga. Kami warga tentera darat, khususnya yang bertugas di Kem Banding, mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf saya dan batin.